Udah kah? Udah. Yuk. Lama enggak ketemu. Iya nih. Tahu-tahu udah puasa aja. Gara-gara pandemi kan, gara-gara itu kita enggak bisa ketemu. Iya, kan di rumah aja jadinya enggak pernah kemana-mana nih kita. Tapi yang penting sehat lah ya selama pandemi ini kan. Sehat, alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya. Amin. Mana nih kita? Makan ya. Ntar lagi kan buka puasa. Iya, boleh yuk. Makan, cari tempat makan. Iya, kita keliling-keliling sekalian dulu. Sekalian ngabuburit. Mau makan apa kira-kira nih? Bingung. Makan apa ya? Kamu ada pilihan nggak? Ada. Aku punya 3 rekomendasi. Apa aja tuh? Nih ya, yang pertama, aku itu punya Aura. Aura itu kafe. Jadi dia instagramable juga. Makanannya enak-enak banget di situ. Tempatnya juga oke. Nah, itu yang pertama kan. Yang kedua, aku punya Greenleaf. Greenleaf ini makanannya Chinese food. Oh, Chinese food. Jadi ada sop kopiti. Aduh, pokoknya enak banget deh. Di situ kenyang pasti. Itu bisa makan berbanyak sih. Maksudnya sama keluarga gitu bisa juga. Oke. Nah, terus yang terakhir ini resto baru di Malang. Apa tuh? Namanya Fukin Mie. Fukin Mie, berarti dia jual mie gitu ya? Ya, sebagian besar mie, tapi ya nggak semuanya mie sih. Ada nasinya, ada ya ada apa mix stick juga kayak gitu. Okay. Lumayan lah, enak. Kira-kira kamu mau yang mana? Atau kita cobain yang pertama dulu aja deh, tadi Aura ya? Oh iya, udah kita ke Aura ya di sini ya. Oke, kita ke Aura. Tunggu jamnya udah agak mepet, baru kita jalan ke situ. Ya. Tapi by the way, harganya gimana? Ramah nggak di kantong kita? Ya, harganya lumayan sih. Lumayan mahal. Tapi ya sama sih, maksudnya ada harga, ya ada kualitas lah, ada rasa yes, juga. Yes, itu pasti sih. Oke. Enak di situ. Ini ya, tapi walaupun harganya itu mahal, ya lumayan mahal. Tapi aku tuh dapat diskon 40%. Jadi ya tetap aja. Diskon, ya ramah-ramah aja di kantong kita. Diskon 40%. Kok bisa dapat dari mana diskon 40%? Ih, ngada-ngada ih. Ya ampun, ini serius, aku tuh dapat 40% loh diskon. Oh ya? Kok bisa? Iya, ini aku kasih tau kamu rahasia ya. Tapi kalau kamu udah tahu, kamu harus join juga supaya kamu bisa dapat diskonnya juga. Jelas dong, kalau emang beneran 40% mah aku join-join aja. Ini nih orang-orang yang mata diskon. Ini ya. Jadi aku itu dapat diskon 40% dari BPR Lestari. Keren enggak tuh BPR Lestari? Berarti kamu nasabah dari BPR Lestari? Iya. Jadi aku harus jadi nasabah BPR Lestari dulu. Jadi aku dapat fasilitas diskon 40% gitu. Nasabah BPR Lestari dapat diskon 40% di 3 merchant yang aku sebutin tadi. Wow. Terus 40%-nya itu enggak bohongan, benar-benar 40%. Jadi kalau kamu belanja misal 1 juta, kamu cuma bayar 600.000. 400-nya kamu diskon gitu. Beneran kayak gitu? Tapi ada minimum ordernya. Kalau di Aura kan 200.000, di Greenleaf 200.000, di Fukin Mie itu 100.000. Ya, tapi lumayan lah ya kalau kita makan berdua ya kan? Iya dong. Apalagi diskonnya 40% lagi. Tapi itu beneran ya? Beneran. Masa aku bohong? Coba buktiin dulu deh. Tapi ya, kalau misalkan itu emang beneran, besok pokoknya kamu harus anterin aku buat daftar jadi nasabahnya BPR Lestari. Iya, pasti. Tenang. Kamu juga bakalan, kalau kamu nanti dapat ini ya, diskon 40%, kamu juga dapat fasilitas-fasilitas yang lain. Apa tuh? Gak cuma diskon 40% di restoran doang. Jadi ada fasilitas staycation juga. Staycation? Yang kamu juga bisa dapat diskon 40%. Wow. Tapi di Bali, untuk sementara masih di Bali sih. Cuman kan kalau kita liburan ke Bali, oke dong. Daripada hotel-hotel di mahal di Bali, iyalah. Ya kan? Itu 40% oke banget sih kalau itu.
benar 40%. Iya loh, nggak nyangka. Cepat-cepat gue bakal Lestari ya. Pasti. Silakan mau transaksi dengan pembayaran BBR Lestari. Iya. Baik, untuk nasabah BBR Lestari kita ada diskon 40%, Kak. Gampang kan? Gampang banget ya. Mau diskon 40%? Yuk, tanya Lestari diskon.